Terima kasih Datuk dan terima kasih rakan saya daripada Bintulu, kawan lama. Saya tertarik dengan isu pertanian tadi dan bagaimana orang-orang kampung ini mesti diberikan satu pembelaan. Dulu Menteri Pertanian namanya tukar pada Kementerian Asas Tani, macam-macam tukar dah. Saya baru habis Datuk, betulan membaca sebuah buku yang mengisahkan tentang Saudara Muhammad Yunus yang mendapat Nobel Prize, seorang yang membuat usaha ke arah membantu pekebun-pekebun kecil, orang-orang miskin di Bangladesh, yang berikan pengiktirafan oleh UNDP ataupun Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau adalah seorang yang menjiwai, yang faham, yang menubuhkan satu bank rakyat, bank microbank, yang Grameen Bank, ya, yang untuk yang berjaya. Jadi kita tak nak tukar kementerian, tukar menteri, peruntukan berbilion ringgit tetapi tidak mencapai sasaran. Kita perlu seorang menteri, seorang yang boleh menjiwai hasrat rakyat ini, yang faham baja ni mahal. Saya lahir pada keluarga petani. Untuk beli satu beg baja yang bermutu, Natural Froska, bukan cap ayam tu, yang bermutu, yang Ben Meyer daripada Jerman, harga lebih kurang RM80. Ini tidak mampu dibeli oleh petani-petani. Jadi kalau Menteri Pertanian tidak menjiwai ini semua, maka berbilion ringgit wang kerajaan tidak akan sampai pada matlamat ini. Bolehkah rakan saya bersetuju dan memasukkan sebahagian ucapan saya ini adalah ucapan yang berhormat? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Itulah tadi saya ada sampaikan, minta kementerian, terutama sekali menteri, ambil perhatian dan ambil proaktif tentang perkara ini.